Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untuk acara selanjutnya, yaitu drama oleh GITJ Kedung Mulyo. Mari Bapak, Ibu, kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk bersama-sama menyaksikan drama. Selamat menikmati persembahan drama dari GITJ Kedung Mulyo. Pada suatu hari, di sebuah desa bernama Desa Rejo, hiduplah sepasang suami istri, yaitu Pak Kuwato dan Bu Amirah. Mereka hidup sangat berkecukupan dan memiliki usaha tembakau yang maju. Nih, Mami. Ini Daddy sudah pulang. Nih. Wah, Daddy sudah pulang. Ya, sudah pulang dari ini meeting dari Singapura. Gimana Daddy hasil meetingnya di Australia? Oh, sangat lancar, Mi. Wah, Daddy memang keren. Makin cinta Mami sama Daddy. Iya dong, Daddy dilawan. Iki malah nganu Mi, mentok nganu orderan. Iku rong tongkang dalam dua minggu. Waduh, keren sih ngono Daddy. Ya jelas. Iki aku entok iki kopi kundi Mi. Oh iya, Mar, Mi Mar, Mi Mar, dita iki. Tolong ya, kopinya Daddy. Nggih, siap. Piro juragan? Loro ta siji? Aja siji wae. Gage. Nggih, juragan. Kopi ini kak suwi sih Mi. Mi mar ini yang lain ngelipenan di sini paling jadi. Iki nganu iki Mi, milih sing kartu binta beri. Nganu, sing black kerat. Isi iki anane kok. Sing ireng iku lho, rada berat duite. Ya gawa kabeh sing penting. Lho yo happy ya. Terima kasih Dedi sarang beo. Ono sarang beo, masane aku manuk ta. Ya wis ngene, mar pin. Iki awak dhewe lunga ngecek ngoneng gudang ya. Ayo saiki dicek.
Lalu pergilah Bu Amirah jalan-jalan bersama teman-temannya, sedangkan Pak Kuwato pergi ke gudang bersama sekretarisnya untuk mempersiapkan tembakau yang akan diekspor. Mimor. Mor. Nggih, juragan. Kesinilah cepatlah. Nggih, juragan enten apa? Iki ngene, Mor. Barang-barang iki kudu dicek, ya. Nggih, siap. Aja nganu ya iki. Aja sampe ndok barang-barang sing buki ku aja ndok tampa. Nggih, juragan. Niki siap dikondisikan semuanya yeah. Beres. Oh, ya nganu. Kowe urusane penggaweanmu karo Jawor ya, aku tak nganu laptop sik. Nggih, juragan. Kok lali, kok geting aku. Wur, Wur. Tolong aku ewangi, Wur. Nggih, Pak Mimor. Iki wangi mau. Mboten apa, Pak Mimor? Iki aku duwe wangi, mbakone iki berat jare juragan iki ape digawa ning Australia. Ayo. Oh, ngecek niki? Iya. Ya tak cek sih, Mbak Mimar. Iya, dicek. Iki bukune tatetane iki. Iki nek koyo nek rada buki, Mbak Mimar. Tolong ditapeni sik jake. Oh, sik tak ngipuk tampae. Cepuk sik. Kene tak ewangi? Ndi-ndi sing ketek nganu. Iki tak penono ya, saya pesek ya. Pisoi. Iya, iya, siap. Nigeria 100 kilo. Pantai Gading 2 kilo. 2 kilo semene. Dina iki, Mbak Imar. Demak. Denmark, oh, Demak, Denmark. Demak. Denmark iki mek setengah kilo iki. Setengah kilo. Tak rugi kan. Iki ijek sekilo iki ngendi? Sekilo iki Ukraina, Mbak. Ukraina pas. Kerek madei. Oke. Okay. Dicek. Ngono, Mbak. Wes ayo kodho juragan sik. Nek wes beres kerjaane. Ayo. Dicekkan mo. Kan? Piye wis dadi kabeh? Barang sing tak cek iki wis siap gowo ning Australia. Wis apik-apik kan? Ya wis ngono ya, Mor. Kekurangane dikompliti. Terus iki aku nganu, Mor. Iki ndekmu aku ditelepon iki arep lunga ngopi bareng ning Kedai Cinta Pak Joko niku. Oh, Minggu tutup, Gan? Ora. Apa ya wis megawe sing bener aku kan mangkat sik ya. Nggih, Gan, siap. Kau jagong saya, Pak Mimar? Iya. Tapi. Pak, jadi juragan yang pena, Pak Mimar. Tidak pena lho, kira udah tutup tentok dek. Iya. Sasi wingi itu garu luku, dek dek sepajiru. Pajiru ki apa? Juragan iku encen ngono iku, lek piye meneh, isane angger udah tutup, mek ngopi. Ayo, Pak. Are wangi mege jembaan ngene dek. Dimane teko manek ditadai bang supra-supra iku lho kok motormu. Encen ngono. Iku penggene ibu-ibu. Ya wis, ya wis. Ayo ngene Mbak, lane bisulo. Ayo. Dikirim bisa iku wanto aku malah.
Satu minggu kemudian, setelah tembakau Pak Kuwato dikirim ke Australia, iki Nyonya Gobet ana apa telepon? Halo. Ya, halo. Halo, dengan Mr. Kuwato? Yes. And what happened? Mr. Kuwato, you punya barang ini bagaimana, Mister? What? Barangnya Buki? You punya barang, you know? Oh. You punya barang jelek semua. Everything is Buki. Ai enggak mau tahu ya, pokoknya you mesti ganti uang ai. Iya aja ngono amit nganu nyonya. What do you say? I don't know what you say. Waduh. Oh my god, everything is buki. Yes. Barangku, aduh. Everything is buki, Mr. Kuwato. Ini, you ambil aja you punya barang and you balikin ai punya money. Halo, halo. Piye iki? Duh Gusti, cobaan apa meneh sing kau berikan? Mar, Mar. Iya juragan. Enten apa? Enten apa, enten apa. Iki mah aku di telepon Nyonya Gobet. Jarene iku barang sing dikirim kae do buki kabeh. Loh, iku wis tak cek kabeh juragan, apik kabeh gak ana sing buki. Kerjomu iki piye ta? Mar, mar ngene iki aku iso kelenger, Mar. Loh, piye ta juragan? Duh, juragan. 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 Mi. Olah reti mau jari barang ibu ki. Barang ibu ki. Barang ibu ki. Barang sing ngedi. Barang ibu juragan. Barang ibu juragan sing ngedi. Iku lo, sing tak tapeni. Oh, sing do kirim nang Australia kuwi. Iya, jari ibu ki kabeh. Iki kepiye ta, Mar? Dimana minyak apa? Iya, iya. Dedi, gini ta Dedi. Orang anak minyak kapak juragan anak ini pacul. Minyak apa, Mar? Wah, ya Mar. Putih tabang ana lemar Dedi kene Dedi juragan ini Dedi kene ayo dikumpul Bu Emot aduh Saki Saki iki dijaga iki tulang digawani mburi Dedi Dedi Dedi. Hari lepas hari, usaha Pak Kuwato semakin bangkrut dan kekayaan yang dimiliki semakin habis, bahkan tidak mampu lagi membayar karyawannya. Pak Kuwato bingung, resah, gelisah, mencari jalan keluar atas kesulitan yang dihadapinya. Seluruh karyawan pun ikut susah, gresah karena pekerjaannya terancam hilang. Pak Kuwato dan Bu Amirah semakin terpuruk dan sering bertengkar. Duh Gusti. Kepiye ini minta aku golek duit nih. Piye ta Dedi? Iki piye golek duit awak dhewe wis kere. Aku ora siap kere. Lho kepiye lho ku sampe neh. Malah kere. Kowe ku wis tak kandhani sih. Mungko dek ben kowe ora sopan shopping sing
gemah setiti, terus olo ketoro, gemah peripah lo jinawi, apa rak sido kayak ngenemi, apa nasibnya kene. Lho kok aku mbok salah no, kuwi kan nyancen tugasmu, sing golek duit, aku sing malu mau shopping, ngono. Alah. Malah mureng-mureng ning aku. Iki lho iki kopi kudi. Mar, Mar. Banyak putah. Iya juragan. Ya wes tak, teko tak ubi ini. Pripun juragan enten opo niki, kok lesa-lesu? Mbok yo ngene ya. Toko gula kopi toples sing rego 500 ya ora kuat. Anu Mor, kue tak pecat ya Mor, mami ora kuat gaji kue. Loh, aku nak pecat mi. Engko aku yeah. Bayar motor be apa? Mbok si Mor. Wong aku mami ora kuat gaji kue teh. Wong aku mentring motor Supra 5 tahun ra barbar kok. Teh ape nak pecat? Pripun juragan? Iki kene. Iki awak dhewe kan wis kere. Nggih, pripun? Kok dikenalan ta ora? Saya juragan ketoke jawur duwe rewang. Bocel tak undangi jawur nggih. Ya langsung diundang. Mur, mur niki jenengan diundang juragan. Apa wae Mar? Iki lho jare juragan tak kok kowe, jare duwe rewang. Piye juragan? Iki ngene wae. Jare Mimor kan kowe apa iso reti nganu mbok dhe kenalan sing iso menggadahkan duit sing supaya sugih cepet lho Mar. Nganu. War. Oh nggih. Niki wonten pulang bisnis juragan. Nah. Piye lek tombok togel wae? Piye iku carane? Sik juragan, wingi ya, wingi Kang Sarmeni tombok untuk pirang-pirang M nek tembus patang nomor. Nek juragan gelem, engko golek nomor ning kuburan Siti Mulya. Suwarem lho. Oh, nganu ngono ya. Perlu dicoba iku war. Angker kuwi, Dedi. Angker kuwi. Heeh. Ayo ra nek ngono, ngono syaraté apa-apa nek terus lu ngeblonjo nek pasar tawar kaya kembang-kembang ta apa. Ayo juragan, siapno nduburi wae. Ya. Aku malu ta ra, Dedi. Aja wong wedok ndomah wae, iki urusane wong lanang. Yo wis, aku bali turu nek. Akhirnya Pak Kuwato termakan-makan oleh omongan si Jawor dan Pak Kuwato mengambil jalan pintas untuk penyelesaian masalahnya. Bapak Ibu masih ingin melihat selanjutnya? Masih ingin Bapak Ibu? Masih mau ya untuk melihat bagian selanjutnya? Namun sebelumnya kami mengucapkan selamat datang. Selamat datang kepada Bapak Petinggi Karanggundang beserta perangkat. Selamat mengikuti acara Natal GTC Kedung Mulyo pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melihat bagian drama selanjutnya, kita akan terlebih dahulu mendengarkan persembahan pujian dari kelompok Betani. Untuk kelompok Betani, dipersilahkan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali saya bersama dengan salah satu anggota dari kelompok Betani dengan Bapak siapa? Ngatimin. Kurang keras, dengan Bapak siapa? Ngatimin. Pak Ngatimin. Kira-kira berapa lama Pak latihan kelompok Betani mempersiapkan Natal pada malam hari ini, kornya? Kira-kira berapa lama mempersiapkan Natalnya? 2 bulanan lah. 2 bulanan, kira-kira suka dukanya apa Pak mengikuti latihan kor ya, kira-kira suka dukanya apa, bisa dijelaskan sedikit? Ya sulitnya kan mengumpulkan massa lah. Mengumpulkan apa Pak? Mengumpulkan anggota. Karena kelompok Betani kan anggota jauh-jauh, jadi komunikasinya kadang kan kurang pas. Tapi sekarang gimana perasaannya? Ya tenang, sudah berjalan meskipun belum maksimal. Tapi masih perlu berlatih lanjut. Oke, terima kasih, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Dari masing-masing kelompok nanti akan menampilkan salah satunya dari kelompok Betani. Oke Pak, terima kasih sudah menyampaikan suka dukanya. Silakan, monggo bisa ambil salah satu hadiah di ujung seberang sana. Kuat ya Pak ya? Oke, monggo. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk acara selanjutnya, kita akan kembali menyaksikan lanjutan dari drama dari Pak Kuwato dan Ibu Amira, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya. Selamat menyaksikan. Tibalah saatnya Pak Kuwato pergi untuk mencari nomor togel di sebuah kuburan bernama Siti Mulyo. Iki aku untuk bagian kok sebagian. Dok kuburan, kemasan, jare jawar aku dikon melek ke kuburan iki. Mbah, kula nuwun mbah, kula ajeng badhe golek nomor togel, ini saya kasih sesajian bunga-bunga buat mbah. Kalau tak gawe ono gedang goreng, ono pot tahu susur, kita untuk kutang kau ini Bu Susi. Mbah, please ya mbah. Tolong aku dikei nomor togel sing tembus. Tak enteni sik polesok lah mbak, aku tak turu. Thank you.
apa tah iki kok ganggu wong turun. Loh. Kok aja ngageti sih, Nek. Nek. Saya datang kemari nyuwun nomor togel, Nek. Ganggu apa tadi nomor togel? Ya karena saya sudah bangkrut dan pengen kaya lagi, Nek. Nek pengen kaya ya megawe aja. Sudah, Nek. Tapi enakan begini ya, Nek. Terus gimana ini, Cuk? Diam. Kamu pasti bilang nenek sudah tua, kan? Iya, Cuk. Kayaknya saya pernah melihat nenek ya. Gimana tuh, Cuk? Yang nenek pergi Natalan ini naik gledek itu loh. Kok tahu? Terus saya ini gimana, Nek, soal nomor togel ini? Ada gedang goreng buat nenek. Tak kasih nomor, Cuk, tapi ada syaratnya. Syarat apa itu, Nek? Kasih nenek gula sama kopi, Cuk. Gula kopi di piye? Wes iki anane gedang goreng, Nek. Please, Nek, kasih nomor togel. Ya wes, Cuk, iki, Cuk. Apa iki? Kok iso HP dok nggon gayung. Terima kasih, Nek. Ya, Cuk. Iki ancen bener sing diomongno Jawor. Terimane turu dok kuburan lho dikek nomor togel. 2023. Semoga tembus cucuku. Kok iso ngono tulisane? Ya wis lah aku tak lunga tombok. Tapi ora di duit. Apa duitnya bojoku sing begen nempur kesok tak jipok ya tak ketombok. Iya. A few moments later. Wayai, wayai. Juragan sing bangkrut dadi sugih meneh. Tak bukae nomere togel iki. Live drum minggu 17 Desember. Pasti saya JP. Tune iki loro kosong loro Gusti tombokku 2023 metune 2024. Aku ideal kali nenek gayung iki. Wong setak andal-andalno dadi sugih kok malah di drondro no kaya ngene. Wis aku saiki wis ra percaya karo barang-barang ngono kuwi. Iki aku mending mertobat wae. Aku kesok lunga ning gereja karo bojoku. Wis ngono wae kepenak. Pak Kuwato dan Bu Amirah akhirnya memutuskan untuk pergi ke gereja. Mereka bertobat dan berbalik kepada jalan Tuhan. Di sana, Pak Kuwato dan Bu Amirah mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Yemutomo.
Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita awiti ibadah malam hari ini, mujur Tuhan. Dalam Yesus ya, sambil capuk-capuk. Dalam Yesus kita bersaudara. Cukup, cukup, cukup. Waktu selanjutnya saya serahkan pada pendeta Yemu Tomo. Sugeng dalu bapak-bapak dan ibu-ibu. Ing dalu punika sumangga kita buka ibadah kita kanthi ndedonga, sumangga sami ndedonga. Duh Rama kawula, kula badhe ibadah dumugi Gusti berkahi. Amin. Sumangga kita buka Alkitab kita wonten ing Yakobus gangsal ayat 9. Monggo Zaki ingkang waos. Nggih. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Amin. Nggih, matur nuwun Zaki ingkang maos Alkitab ing dalu punika. Nggih, firman niku baik sekali nggih. Nggih. Ibadah ing dalu punika sampun rampung, sumangga kita tutup kanthi pandonga. Sumangga sami ndedonga. Allah Rama kawula ingkang kedampar wonten ing swarga, kula sampun ngabekti ing dalu punika, Gusti berkahi. Haleluya. Amin. Pipun saiki? Kok wae tebar. Domi awak dhewe lunga nang gereja nduk ati rasane tentrem saiki. Iya, Dedi, orang mangger no shopping jebulane ngono lunga ibadah tunggal ngono seru, sik seneng atiku. Iya, kae mulane ku aja bersungut-sungut kaya jangkrik. Lho, jangkrik metu sungute bareng, Dedi, rumangsaku ya lelentok. Iya, lele ya kan. Ya wis ngene. Iki saiki ada aja do nyalakno. Dedi ya nganu nyuwun pangapura ya, Mi. Iya, Dedi. Lho, Te Pak, kuwato enten napa niki nggih? Bapak Pendeta? Nggih. Ada apa niki? Ngeten, Pak Pendeta. Pripun? Kula menyesal, Pak Pendeta. Nggih. Nggih, cekap-cekap. Urip kula selama sugih ora tahu ngene gereja. Hanya cekap bangetan Mas aku ah. Ora tahu bersyukur, Pak. Nggih. Niku sebuah cobaan dari Tuhan untuk mengukur kesetiaan manusia apakah masih setia sama Tuhan apa tidak. Senajan susah, orang gesah, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, makasih, Pak. Nggih, apakah keluarga kami bisa didoakan, Pak? Dengan senang hati saya akan mendoakan keluarga Pak Kuwato untuk kehidupan selanjutnya, nggih. Nggih. Mari kita berdoa. Tuhan yang Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini ada keluarga yang mau bertobat, kiranya Tuhan memberkati kehidupan yang selanjutnya. Biarlah di lain hari, di lain kesempatan dapat berkumpul seperti kami, setia dalam keadaan apapun. Dan dalam namamu Tuhan kami sudah berdoa mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin. Nggih, niku pun kula doakan semoga kehidupan Bapak Kuwato dan Ibu Kuwato selanjutnya diberkati Tuhan nggih. Nggih. Ayo kita pulang saja. Kula pareng. Nggih. Akhirnya keluarga Pak Kuwato dan Bu Amira hidup dengan damai sejahtera setelah bertobat. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian drama ini berakhir. Terima kasih.
kru drama di malam hari ini mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Demikian drama dari pemuda-pemudi GETC Kedung Mulyo.